Memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Bepom Palu senantiasa intens melakukan pemeriksaan sejumlah bahan makanan pokok yang dijual di pasaran. Tidak hanya di pasar tradisional, namun juga hingga ke sejumlah mal yang ada di kota Palu. Hasil investigasi Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bepom Palu yang dilakukan dalam sepekan terakhir terdapat sebanyak 76 jenis makanan ditarik dari pasaran karena tidak sesuai dan tidak layak jual lagi. Sebanyak 76 jenis makanan itu ditemukan 8 jenis makanan rusak dan 68 jenis makanan tanpa izin edar atau TIE. Kepala Bepom Palu Fauzi Ferdiansa mengatakan pihaknya akan turun kembali dengan lintas sektor terkait dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan serta dari Disperindak. Fauzi menerangkan jika sebagian tempat tidak mengizinkan lagi produk makanan diperjualbelikan, kata dia mungkin kebijakan dari masing-masing perusahaan tersebut. Namun Fauzi mengatakan dari segi peraturan tetap pihaknya mengacu pada standar expire atau kadaluarsa makanan bisa diperjualbelikan jika belum kadaluarsa. Permasalahan yang muncul di lapangan, kata dia, pasti ditemukan hal yang berbeda. Misal tahun kemarin ada masalah dari sejumlah parcel, yaitu adanya produk yang sudah kadaluarsa tapi dimasukkan juga di dalam parcel tersebut. Sudah hampir 10 sarana, kita masih temukan memang di 5-4 itu ada produk-produk yang TIE, kalau kita sebut tanpa izin edar, atau produk ilegal gitu ya, tidak terdaftar. Kemudian juga ada yang rusak ya? Rusak. Jadi yang... Fauzi juga menambahkan Bepom Palu menyiapkan 2 mobil laboratorium keliling untuk turun melakukan investigasi pangan. Ketika menemukan produk makanan, kata dia pihaknya langsung diuji di mobil laboratorium untuk selanjutnya bisa diketahui apakah makanan tersebut diamankan atau dimusnahkan. Fauzi berharap menjelang bulan suci Ramadan ini masyarakat semakin cerdas untuk memilih obat dan makanan, produk yang aman dan bermutu. Dirinya juga menghimbau masyarakat harus mengecek terlebih dahulu kemasannya jika ada tulisan yang terhapus, maka itu berpengaruh pada produk makanan dan obat-obatan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Afdal, Suwa TV News melaporkan.